Look, I see a thing that I touch, tell me about talking stage, gotta tell her don't force it. Beef man, pepper and salt it, me and RJ gotta pull up no talking. Trap, you ain't got a rap to your name, my bro, Brick Lane, we don't know about Shoreditch. Rental, I never insured it, M25 gotta whip that calmly. Man try beef, my doggy, warzone ting, how I come for a party. My little nigga can't lose that cash, I drop YGs, do it like Kalani. I don't rock Gucci or Armani, ST from ST, I can't squash that beef like fruit and barley. Still got a one black star like Kwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bersama saya Amir Rumah di channel ANR Rider. Anjay, saya santuy. Oke guys, di konten kali ini spesial banget karena ANR Rider bakalan nge-review motor yang lagi digandrungi para orang yang punya duit. Tapi orang yang punya duit belum tentu bisa mendapatkan motor ini guys. Hanya orang-orang yang beruntung yang bisa mendapatkan motor ini. Dan spesialnya kali ini ANR Rider nge-reviewnya bukan di dealernya, tapi langsung di rumah owner yang beruntung bisa mendapatkan motor Kawasaki ZX4RR yang internasional ini. Luar biasa, lihat guys. Nah, jadi motor ini adalah milik daripada Kojevon Sultan Peak ya kan. Salah satu orang dari 700 orang kalau nggak salah ya yang sudah mendaftarkan diri demi untuk dapat meminang ZX4R ini. Wow. Ana Rider agak speechless melihat motor ini karena Ana Rider nggak tahu spesifikasinya seperti apa. Nah, oleh karena itu supaya kita bisa dapat spelling dengan reality yang ada, mari kita langsung panggilkan narasumber dari Kawasaki Heavy Industry Internasional. Silakan Ko Hari. Ya, masuk Ko Hari. Saya Hari Stak. Selamat datang Ko Hari. Nah, ini adalah Ko Hari Kawasandi. Dan Ko Hari. Ya, jadi saya orang pertama yang merawanin ZX4RR bawa ke Puncak dan ke Senji. Wow. Oh, berarti termasuk orang beruntung ya? Orang beruntung. Meskipun tidak memiliki tapi udah merawani. Yeah, itulah no. Guys, wah luar biasa. Itu nikmat. Yang nikmatnya beda ya kan? Sensasinya beda sih. Beda sih. Jadi yang bekas diperawani, selamat Anda telah merasakan bekas saya gitu yeah. Ya. Jadi kok ini spesifikasi motor ZX4RR ini apa sih kok yang kira-kira kayaknya lebih jauh spesial daripada generasi sebelumnya yaitu ZX25R? Pasti sih powernya udah pasti lebih gede. Pasti karena segi mesin ya. Ya, ZX25R berapa? 50 HP ya. 77 kan. 77 oh, HP. 27 bedanya. Ini 27. Luar biasa. Terus, yang paling mencolok double disc-nya. Oh, double disc ya. Oh, ini udah double disc ya. Nah, jadi oh, ZX25 belum yang disc. RR pun belum double disc. Yang RR udah belum ya? Belum. Belum. Belum juga ya? Belum. Oh. Jadi kan jadi ada mitos kalau belum double cakram belum disebut moge. Betul. Makanya ini udah moge banget karena udah double disc ya. Benar. Jadi, Sapam Senji kalau lihat double disc itu bikin jadi dia nggak ngeliat sesing, ngeliatnya cakram ya? Cakram. Oh, jadi buat kalian semua yang punya fixen modif, usahakan pakai double disc biar bisa naik ke Senji. 10 juta doang. Sombong, 10 juta doang. Sombong. Ya, nah, terus? Terus perbedaan yang kedua, speedonya guys. Oh, speedometernya. Meternya, coba kita kameramen lebih deket, kameramen. Ini apa namanya? Speedo TFT. TFT? Iya, ada full color. Full color ya. Mirip sepintas mirip display ZX10R ya kok ya. Tuh. Dan ini juga emang dari sononya udah kedip-kedip gini nih. Iya, gambar bensin ya. Oh, iya. Tapi gila guys, kilometernya 2 kilo guys. Luar biasa. Ini real bener-bener mantep banget. Mantap. Oh, dimatiin pun masih ada logo Kawasaki-nya. Oke, di sisi lain apa lagi kok? Shocknya katanya pakai ZX10R, shock di ZX10R. Oh, jadi shockbreaker ini sudah mengimplementasikan daripada shockbreaker ya dengan teknologi yang menempel di Kawasaki ZX10R ya guys ya. Wow. Luar biasa. Mantap banget sih ya kan, untuk 400cc shockbreaker sekelas 1000cc pasti enak banget handlingnya. Terus berikutnya ini kenapa itu? Standarnya itu katalisnya kecil banget kalau kamu lihat. Katalis bawa. Oh, ini masih stok ya bawaan ya? Ini standar dari Kawasaki. Oh, udah kayak racing banget kok ya? Iya, kecil banget. Iya, kecil banget bener-bener. Biasanya standar bawaan dari pabrik itu kan gede-gede gitu kan? Karena untuk mereka lebih mengutamakan efisiensi kan. Betul. Tapi ini gila, memang ini udah racing banget sih ya. Betul. Standar pun sudah begitu, mantep luar biasa. Gila sih. Kalau overall sepintas mirip ZX25 ya. Hanya ada beberapa perubahan yang nggak terlalu signifikan sebenarnya. Signifikannya hanya di spesifikasi mesin aja dan juga speedometer. Kalau menurut gua sih worth it. Kenapa? Karena beda 100 juta sama ZX25R. Oh. Karena TFT-nya aja udah 15 juta. TFT 15 juta. TFT-nya 10 juta. 25 ya. Ini shock-nya aja udah 10 juta. Oh ya, 35 ya. Oh, 35. Sama ya.
beda sisa 70 untuk ini bikin mesin. Jadi orang yang kalau orang-orang bilang overpriced banget di angka 225 kalau enggak salah ya? 240 ini. 240 juta. Wow. Oh, 200 untuk harga 240 juta itu sebenarnya enggak overpriced kalau dihitung-hitung dengan teknologi yang sudah teraplikasi di motor ini ya. Oh, bener-bener. Karena kalau kalian bikin sendiri mesinnya, kalian bore up sendiri, kalian setting sendiri, habis banyak. Kurang lebih segitu. Iya, iya, benar. Ada risiko ngejam, benar. Jadi guys udah iya. Nah, kok cerita tentang pernah memperawani motor ini. Gimana sih kok rasanya kok bisa di-spell akselerasi dan segala macamnya yang dirasakan pertama kali pakai motor ini, kok? Menurut gue enak banget karena enak banget, motor entengnya tuh kayak JTEC 25R, tapi powernya 400cc. 400cc ya. Nah, ini terutama di RPM atasnya tuh nendang banget. Jadi cepet setelah ya? 10.000 RPM itu dia langsung powernya langsung peak powernya langsung keluar. Oh, cepet banget ya. Gigi 3 ke atas ya. Gigi 3 ke atas. Kemarin udah enggak ada Mas Tivio tuh. Udah sempet di battle sama JTEC 25 ya? Iya, battle dulu sama JTEC 25R Steve Joe. Besoknya hari Minggu gua bawa ke puncak 200 kilo, guys. Betul. Pamer mulu kerjanya. Sombong. Orang pertama yang merawani JTEC 25R di Indonesia, guys. Bodo amat, tapi gua yang pertama kali ngopek-ngopek awalnya. Aduh, ya guys. Yeah. Jadi ini kita sudah dapat pengalaman dari orang yang tersangka yang sudah memperawani dari JTEC 4R ya kan? Yeah. Kohari Kawasandi ya kan? Nah, kali ini kita bakal menghadirkan owner salah satu orang yang beruntung ya kan? Lucky man dari 700 orang di Indonesia. Orang yang punya duit belum tentu bisa mendapatkan ini ya guys ya. Nah, langsung aja kita panggilkan ya kan kontestan aja, udah kayak take me out ya kan. Ko Evon, silakan Ko Evon. Welcome Ko Evon. Ya. Bro, udah tau red card gua kan? Nah, Ko, ini Ko Evon beruntung banget nih kayaknya menjadi salah satu orang beruntung yang mendapatkan Kawasaki ZTEC 4RR ini, Ko. Itu gimana sih, Ko? Apakah Ko ada orang dalam atau tiap kali orang nanya orang dalam mulu? Ada rumusnya. Rumusnya. Kamu nggak belajar rumusnya dulu. Apa jadi itu? Ada 15 orang yang mendapatkan daerah Jabodetabek, ya kan? Yang diperebutkan oleh 650 orang. Betul. Itu ada datanya semua jelas. Mm-hmm. Tapi kan lo orang nggak tahu dari 15 itu yang mana yang nyampe ke garasi gua. Oh gitu. Emang lo bisa tahu 15 itu yang mana? Oh gitu. Nggak, nah iya tiba-tiba, sih. Gua nggak tahu nggak dapat tiba-tiba dikirimin ke rumah. Tapi itu belum bayar lunas, kok? Apa? Bayaran udah lunas. Nah kalau misalnya dari 650 orang, 15 orang itu kalau mau bawa sampai ke garasi atau keluar dari dealer Kawasaki, dia harus merogoh kocek hampir 250 juta, tepatnya sekitar 249 juta. Jadi dapat diskon 1 juta. Tapi harus dibayar dulu baru boleh dibawa pulang. Oh gitu. Kalau gua tiba-tiba nongol sampai sekarang lu review aja gua belum bayar. Belum bayar, kok. Jadi sebenarnya belum sah motor gua karena belum dibayar. Oh. Tapi udah gua obrak-abrik, udah gua cabut semuanya dan udah official masuk. Wah, ini mah bener-bener ada orang dalam lu kayaknya nih, kok. Jadi lu sepertinya kayak gini, kok, kayak customer special dari Kawasaki, kok. Wow. Tahu enggak the reason why, tahu enggak, kok? Karena ketika lu dapat ini pasti YouTuber kita datang review. Mereka mikirnya begitu, kok. Sombong amat. Iya, mereka pikirnya tuh kawasan itu panjang. Iya, masalahnya kamu udah tahu belum red card saya? Damn! Oh iya, belum kuasa. Enggak kan? Perasaan saya masih saya paham, Ki. Kok melihat daripada background Ko Evon ini kan sebenarnya kan pakai mesin apa? Yang super power. Nah, kamu lagi ngomong apa? Anjay ya. Aku lagi ngomongin motor. Oh, lagi ngomong motor. Jadi kita ngeliat basic sebelumnya, Ko Evon kan motornya gila nih. King of the King ya kan, H2 pakainya, kok. Kenapa sih kok kepikiran untuk ngambil downgrade dengan 400cc ini, kok? Wah, jadi kamu menghina dealer motor 400cc. Saya enggak. Tolong hujat netizen. Masa jangan, kok. Downgrade netizen. Gua udah jadi pemeran utama, kok. RR. Wah, kalau kita itu bilang ini masterpiece, karya baru. Oh, karya baru ya. Tapi dibilang downgrade. Wah, netizen. Hujat. Tapi emang gitu, Kak. Lu kan dari H2 nih. Biasanya kalau udah punya 1000cc kan, wah, Kawasaki ngeluarin pengennya yang lebih dari ini. Nah, ini 400cc lu beli karena apa, kok? Buat ngetes sih, ini line up. Buat ngetes, soalnya. Penasaran. Ya. Soalnya kalau kata profesor apa tadi? Kawadansu. Kawasan. Ah, lupa tadi dia namanya susah banget ya. Hari Kawasandi. Iya, Kawasandi. Kalau kata dia, ini motor the best ya? Katanya. Oh, katanya si Kawasandi. Jadi gini, kalau lu bawa H2, bawanya tuh hatinya kayak dakdikduk, kayak makan nasi uduk. Betul. Kalau bawa ZX 10R,
itu berat. Ya berat, misalnya ya. Namanya motor gede 1000 cc. Betul, betul. Bawa 600 cc itu juga masih termasuknya agak gede. Betul. Bawa dari CX25 itu ada yang bilang kurang gede. Kurang gede suara paling doang. Pas ini. Oh, jadi ini kayaknya karakter yang sesuai banget sama jalan lalu lintas Indonesia ya, Jakarta khususnya Jakarta ya. Betul, 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 gitu betul, Bang. Katanya Hari Kawasandi. Oh. Saya sih belum coba ya, jujur saya belum pernah coba. Oh gitu. Jadi Koevon salah satu korban daripada Kawasandi ini. Iya. Makanya membeli CX4 ini. Iya, jadi biang keroknya si Kawasandi, omelin aja. Emang benar-benar ya luar biasa. Ini Kawasandi ngirimin saya motor pakai jalur orang dalam nih kayaknya. Luar biasa. Guys, jadi sebenarnya kalau menurut rider pribadi Koevon membeli ini tuh karena ini produk baru, dia penasaran aja, guys. Dan juga duitnya bingung buat apa, guys. Wow. Dia mencoba battle ya kan. Dia duit udah ada, dia coba battle sama orang kaya lainnya yang ada di Indonesia. Keberuntungan dia punya enggak? Ternyata masih dapat juga keberuntungan, guys. Pas baru datang, itu ada yang bilang pamerin gua Kawasaki H3. Nah, kebetulan gua udah punya Kawasaki H4. Oh no. H2 plus H2 jadinya H4. Ampun. Nah, lahirlah ZX4R. Oh iya gua. 2 tambah 2 sama dengan 4. Wow. 4 bro. 4. Iya. Ini doang yang bisa bikin Iron Runner kena mental lu dah, guys. Tadinya Iron mau kemarin, yah H2 doang mau depan banyak ya kan. Minimal H3, guys. Enggak tahunya ada satu lagi H4 kagak jadi, guys. Mana udah beranak pisan jadi H4, guys. Iya. Aduh, oh, ampun ya, kok. Ampun kok. Udah beranak kok. 2 tambah 2 beranak. Iya, beranak. Ya. Oh, iya. Tapi anaknya udah diperawanin dulu sama Kawasandi tadi gimana kok? Iya, anjir. Tapi lu yang perawanin ini, bro. Oh iya. Iya. Ini bagian oh, iya, bagian intim, oh, iya, iya. Bagian intimnya tuh. Oh, intimnya. Iya gue yang unboxing. Iya, iya. Mantap-mantap kok. Luar biasa. Koevon luar biasa. Ah, spesialis lah. Nah, asal kalian tahu guys, ini di belakang sini udah ada mobil. Gila ini, tahu enggak guys? Ini kalau boleh tahu roll race apa itu kok? Hah? Roll race-nya roll race apa kok? Culinan. 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 Dia yang pintunya semua pintunya roll race gini bukanya. Bukannya seperti oh iya. Motor kita yang kayak gini sekarang nih, ngebelah. Oh, yang ngebelah gini ya? Ngebelah oh iya kok. Gitu. Kok itu tadi gua denger katanya dapat H2 24 biji. Signalnya kresek-kresek bro, signalnya kresek. Gila. Adalah, Google sendiri aja, Google gila sendiri. Gila sih, aja. Gila sih guys. Jadi inilah guys, kalau ibarat kalau orang udah kebanyakan duit tuh, dia nggak nanggung-nanggung seleranya. Kalau mungkin kalau orang punya uang di atas 20M, mendingan dia beli Lamborghini STO kan, tapi ini beda. Kepuasan sendiri. Gue kalau mobil, channelnya motor. Channelnya motor. Oke, yaudah. Koevon, thank you very much. Makasih banget udah diberi kesempatan untuk mereview ZX4 RR pertama di Jakarta nih ya. Sorry, yang paling spesial di antara semua. Oh iya, yang paling spesial di antara semua karena ini real 2 km sampai sini ya. Oh iya. Betul banget. Nah, spesialnya kita yang review. Nah, spesialnya betul. Karena ini udah didudukin oleh Hari Kawasandi. Oh, Hari Kawasandi ya. Benar-benar. Mantap. Oke. Jadi ini juga nantinya ini adalah Moge 400 cc pertama yang gabung di DNC ya, kok ya. Betul. Mantap. Mungkin nantinya memang spesifikasi Moge 400 cc up berarti. Betul. Mantap. Oke. Jadi guys, mungkin sekian vlog gua kali ini. Thank you very much buat Koevon sekali lagi. Jangan lupa di-follow akun Instagram-nya Koevon, Jevon Andrian, dan juga ada YouTube juga kok ya. Ada. Wah, ini channel Ki. YouTube-nya, guys. Apa, Ki? Oh iya, Evan Andrian, mantap. Oke, jangan lupa di subscribe juga guys, biar kok Evan tuh semangat guys, biar dia tuh gabutnya nggak beli barang mulu, gabutnya ngonten gitu loh guys. Nah, kalau gue gabutnya bagi-bagi merchandise di NC aja gratis. Yang oh penting, iya, mantap. Yang penting nggak boleh kayak temennya Hari Kawasandi yang suka gini-giniin. Oh iya. Nggak boleh, itu nggak boleh. Itu namanya big baller. Nggak boleh nyebar-nyebar sana sini. Kita baginya merchandise aja yang happy. Oh, merchandise happy. Betul. Mantap. Oke, jangan lupa di follow akun Instagramnya Ko Evan dan juga di subscribe channel YouTube-nya Koevon dan juga Hari Apa nih, jangan lupa juga nanti Andrea diomelin lagi, nggak dicantumin ya kan. Ada Ko Hari Apa nih, ada juga Steve Joe di sini, ada juga ownernya produk GMA produk series, barangkali nanti gue di endorse game. Oh ya kan sih. Ya guys, semoga suka vlog ini. Thank you very much buat kalian semua sudah nonton vlog gue sampai sejuni. Jangan lupa sudah nonton, tinggalin jejak like, comment, share, subscribe channel Andrea ini supaya gue makin semangat buat konten-konten selanjutnya. Jangan lupa juga udah subscribe, jangan lupa lonceng biar nggak ketinggalan konten terbaru dari Andrea, karena Andrea akan selalu upload setiap hari untuk menghibur kalian semua pastinya. Dan jangan lupa juga di follow akun Instagram di @aminnr.rnb. Oke, di sini gue Amir Rahman dan juga Koevon, Sultannya Peak, dan juga ZX4 RR pertama yang Rider review. Mohon pamit. Salam Tarsis. Pecot.